Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channelnya Sugeng Papon ya, YouTuber YouTuber receh ya, Sugeng Papon ya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya yang sebelumnya. Ya Allah, kok ada aja yang kasih kencan, mau jangan berdua. Ya Allah, aku sendirian ya Allah. Baru bilang kerja, nah, sendirian, nggak ada yang dibonceng. Miris lah ya. Ini kayak gimana ini maksudnya ini? Ya. Sabar ya, ini ujian ya. Dan saya masih pulang sendirian. Ah. Kalau ngelihat orang pulang kerja atau orang naik motor boncengan sama pasangannya tuh aja ngiri ya, ngiri. Baru pulang kerja jam 10 lebih malam ya. Ngomongnya kok belibet ini lah ya. Ini jam 10 malam. 10 lebih lah ya. Ini baru pulang kerja saya ini. Tuh kan barengan lagi cewek cowok boncengan menyedihkan sekali ya, ini bikin saya empet karena saya pulangnya sendirian gitu. Aduh, udah pulang sendirian udah gitu jauh lagi ya. Udah gitu ntar saya ini pulangnya ngelewatin sawah-sawah ya, yang sebelah kanan kirinya ntar saya tuh ngelewatin jalan gelap gitu loh maksudnya, karena sebelah kanan dan kiri saya itu persawahan. Gimana keempet gitu loh kalau lihat orang pulang kerja malam-malam kayak gini boncengan sama pasangannya. Aduh, harus banyak-banyak bersabar lah ini ya. Jam 10 pulang ke Lamongan, 10 malam nih, nyampe rumah jam 11-an lah, jam 11 malam. Terus besok pagi berangkat lagi ya, karena over shift, dari shift malam ke shift pagi. Besok pagi berangkat lagi jam 4:30 lah, habis sholat subuh langsung meluncur ke Gresik lagi. Hari kedua puasa Ramadan, hari Sabtu, malam Minggu lagi. Ya, otomatis lah ya. Hari Sabtu kan malam Minggu ya.
Biasanya banyak orang kencan habis ngabuburit, buka bersama dengan pasangan, lanjut sampai malam kayak depan saya ini. Ampun ya Allah, godaan berat amat ya ngelihat orang boncengan sama pasangannya kayak gini nih. Ya semoga berkah Ramadan ya hari kedua. Semoga wabah corona ini segera berakhir secepat mungkin ya. Nah, bahaya kalau ngantuk ini ya. Karena saya itu kebiasaan dari itu, dari dulu itu kebiasaan nih, ini loh, nyetir sambil merem karena saking ngantuknya. Jadi saya itu mengemudikan motor ini dengan mata terpejam gitu. Enggak, ya entah 10 detik, 15 detik, enggak tahu kan. Namanya orang ngantuk. Jadi sebaiknya saran saya ini buat teman-teman yang lain nih. Kalau lagi kayak gini nih, mengemudikan motor malam-malam atau siang kayak kapan pun, kalau ngantuk mending berhenti sejenak, beli minum apa kek atau apa kek, biar ngantuknya hilang dulu. Setelah itu lanjut lagi, beli minum yang asem-asem biar mata melek. Oke, belok kiri. Ntar ini kita belok kiri, lurus terus ikut ya jalan ini ya, yang setiap hari saya lewatin. Iya, di depan saya ini ada cewek pulang kerja sendirian. Kenapa nggak bonceng sama saya aja gitu loh ya, saya anterin sampai rumah kan enak ya, kan antar jemput sama saya gitu. Daripada aku sendirian kan, berharap banget ya, ngarep banget. Ya Allah, ya Allah. Kasihan kan kalau pulang sendirian. Hai, bahaya, bahaya. Aduh dek, tau gitu mah aku anterin dek. Support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis.